channel, balik lagi channel aku Pika, Instagram aku @siskapika. Kali ini aku akan review dan tutorial cara bleaching rambut di rumah yang kedua. Tapi kali ini aku akan highlight rambut kalau berhasil. Kalau misalnya aku susah, nggak bisa, jadinya kayaknya aku akan bleaching setengah rambut. Dan kali ini aku akan pakai produk dari Korea, yaitu dari EZ. And penasaran kan? So jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Di video kali ini aku akan pakai dua produk dari EZ and Korea, yaitu ada Light Up Hair Bleach. Ini katanya si bleaching rambut. Dan setelah itu aku pakai Yellow Out Ace Toner. Ini ada pudding hair color, katanya ini buat ngebuang warna yellow dari bleachingnya. Ini pertama kali aku cobain produk dari EZN, semoga cocok. Sebelumnya aku udah pernah di bleaching pakai Beauty Labo. Kalau kalian mau tahu videonya bisa lihat link di atas. Dan kali ini seperti yang aku udah bilang, aku akan highlight rambut sendiri. Tapi kalau misalnya di tengah jalan aku ternyata gagal atau susah, aku akan bleaching setengah rambut. Semoga aku bisa highlight rambut full. So penasaran, langsung aja, ini dia tutorial. Aku akan kasih tau kalian dulu produk-produk yang aku beli selain produk dari EZN tadi. Jadi aku beli ini buat cover baju, lalu aku beli cover telinga, kemudian beli jepit bebek, kemudian aku beli aluminium foil, tapi ini yang kecil, bukan yang makanan, kan lebar, ini yang kecil dan ini bisa dipotong. Kemudian aku beli ini sisir highlight, jadi dia ada gerigi-geriginya tuh, ada yang panjang, ada yang pendek. Ini buat memilah rambut kayak gini. Ini nanti yang di highlight itu bagian atasnya aja. Tuh. Terus aku beli dua sisir buat cat rambut. Jadi yang sisir yang pertama ini buat full aku pakein bleachingnya. Sedangkan sisir satu lagi itu untuk aku rapikan bagian atasnya biar garis bleachingnya itu gak harsh gitu dong. Habis itu apalagi ya? Oh, aku beli jepitan juga ini. Kalau misalnya tadi susah pakai jepit, pakai karet. Karet bukan jepit. Oh iya, dan juga aku beli ini buat tempat bleachingnya. Sekarang aku akan buka dulu Edit and Light Up Hair. Jadi dia isinya ada apa aja. Ada dua ya, kayak bubuk-bubuk bleachingnya gitu, dua. Setelah itu ada satu, ini kayaknya seperti conditioner atau apa ya, conditioner kayaknya. Dan ini dia ada setengah, tulisan setengah. Jadi kalau kalian mau pakai satu, kalian bisa sampai setengah yang botol nomor dua ini. Kalau aku akan pakai dua-duanya, jadi aku akan habiskan semuanya. Dan udah. Jadi dia sayangnya nggak ada sarung tangan, nggak ada tempat buat aplikatornya, dan tutorialnya juga kayaknya adanya di dalam box ya. Aku akan buka dulu. Ini tutorialnya ada di dalam box, tapi sayangnya ini dalam bahasa Korea. Oke, aku akan langsung mulai aja. Sebelumnya aku akan campurin dulu.
Oke, ini udah tercampur. Sekarang aku akan pakai dulu. Aku akan jepit dulu rambutnya. Ini kayaknya kalau bikin halat gua nggak bisa sendiri, jadi kita ke pilihan kedua, aku akan bleaching setengah rambut. Oke, jadi aku akan bleaching segini. Jadinya aku di bleaching setengah rambutnya karena susah banget buat palet rambut sendiri. Ini aku udah dan aku akan buat 30 menit. Oke, jadi ini dia hasil bleaching. Ini wow juga ya, tapi rambut aku kan agak gelap, bisa jadi warna ini yang terang banget kayak belum dimana. Oke, sekarang aku akan cat pakai yang S toner. Dia bentuknya seperti ini, kotak, isinya itu ada dua macam cairan dan juga ada, kalau ini dikasih sarung tangannya, ini yang sarung tangannya yang aku pakai, aku dapat ini juga. Ini adalah solution for damaged hair, ini nanti aku pakai setelah cat rambut. Oh, ini juga dapat sarung baju, tapi aku udah pakai ini aja. Sama dapat hair cap. Dan kalau ini dia ada tutorialnya, apakah ada bahasa Inggrisnya. Ternyata dia ada bahasa Inggrisnya, sayang banget ya dia masih bahasa Korea. Oke, jadi caranya adalah tuangin dua cairan ini ke dalam tempatnya. Tapi karena aku cuma mau ngecat ini aja ya, jadi aku setengah aja.
hasilnya. Dia warnanya masih tetap kuning sih, tapi dia basah kuning tadi. Jadi kayak ada agak abu-abu. Biar nggak kering, selalu pakai Amos itu kayak oil, tapi nggak bikin lengket rambut. Dan ini lumayan, aku tiap hari pakai ini, jadinya yang rambut aku yang tadinya kering udah nggak kering lagi. Kalau kalian mau beli, kalian bisa beli di toko aku, linknya ada di bawah description box. Oke, cukup sekian video kali ini, gimana tutorial bleaching yang tadinya mau di-highlight tapi nggak jadi, jadinya bleaching rambut setengah aja. Karena nanti aku akan mau dicat warna ungu. Tapi aku nggak kasih lihat sekarang, soalnya aku akan catnya itu minggu depan. Jadi aku akan bikin review lagi di video selanjutnya. Oke, thank you for watching. See you di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Bye-bye.